Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Info lor, info. Ini ada yang laka lantas nih, nabak buntut tangki minyak. Posisi di pelayangan. Barangkali ada yang kenal nih. Platnya G1031CC. Ini kejadian kecelakaan di Desa Pelayangan, Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon, antara minibus dengan plat nomor G1031CC dengan satu buah mobil tangki yang ada di depan ini. Ini kondisinya cukup parah ya, sedulur teras warga semua ya. Jadi ini hancur, dan informasi dari salah satu saksi mata, yaitu truk saat ini sedang mengantri untuk menambal ban. Truk sedang mengantri menambal ban, tiba-tiba kendaraan ini oleng dan menabrak dari belakang sampai bagian bodi sampai masuk ke dalam. Dan infonya ada sekitar 6 penumpang yang ada di dalam, 4 diantaranya perempuan dan 2 laki-laki. Belum diketahui kondisinya, namun berdasarkan informasi dari saksi mata, kemungkinan besar 6 korban tersebut dalam kondisi meninggal dunia. Ini bisa dilihat bagaimana kondisi kendaraan yang terlibat kecelakaan ini. Berdasarkan informasi dari saksi mata, bahwa mobil yang menabrak ini dari arah Cirebon menuju Jawa Tengah, dan tepat di lokasi kejadian tiba-tiba oleng ke kiri dan kemudian menabrak satu truk tangki yang sedang berada di bahu jalan. Jadi truk tangki ini sedang menunggu akan dilakukan penambalan ban, tiba-tiba oleng ke kiri dan menabrak sampai akhirnya mobil sampai hancur seperti ini ya, dulur teras warga semuanya. Kejadian di Desa Pelayangan, Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon. Hari mobil tadi ada. Mobil saat ini akan diderek, kondisinya sudah sangat hancur, dan kita lihat ada kepada seluruh semua yang akan melintas di wilayah ini, untuk dimohon berhati-hati ya seluruh semua, karena memang daerah di sini trek lurus dan kemungkinan ngantuk dan sebagainya. Ini mobil akan diderek dan dibawa. Terima kasih.